Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba reaction video para YouTuber hunter Indonesia. Dan kebetulan juga hunter hunting ini merupakan bagian dari hobi saya. Jadi dari video ini saya coba belajar bagaimana cara men-shoot buruan dan posisi vertikal kayak gimana. Jadi selanjutnya kita saksikan videonya para YouTuber hunting Indonesia. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, karena tanpa bantuan teman-teman, channel saya ini tidak akan bisa berkembang. Jadi harapan saya bagi teman-teman yang sudah mampir ke channel saya ini bisa bantu support agar bisa berkembang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke reaction-nya, guys. Oke, lanjut kita saksikan seperti apa keseruannya. Oke guys, jadi yang pertama ini kita coba reaction video dari seorang YouTuber, yaitu YouTube-nya Nugro Hunting, yang nama YouTube-nya itu Nugro Hunting Vlog. Jangan lupa ya di subscribe ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi seperti ini hasil dari opening dari video Nugro Hunting. Oke, kita coba pelajari, siapa tahu kita bisa menimba ilmu dari YouTuber yang ketiga. Ini juga nunggu hantu. Siap-siap guys. Dan satu hal yang teman-teman harus tahu, bahwasanya Nugro Hunting hunting ini adalah bagian dari favorit saya, karena dari posisi menembaknya, action-nya itu I like. Oke, wah, ada penampakan di belakang guys. Penampakan mas. Penampakan guys. Penampakan. Oke, kita coba next ya guys. Kita cari bagian action-nya aja guys. Seorang ini Oke, coba saya mau tembak ya teman-teman. Oke, coba saya mau tembak ya teman-teman. Jaraknya cukup jauh, hampir 50 meter dan kemungkinan akan turun 1 dot. Saya akan coba. Soalnya tadi saya zero cuma di sekitar 20 meter. Kita lihat ini jaraknya katanya 50 meter ya, katanya turun 1 dot ini. Saya coba yang mau paling nomor 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, langsung jatuh. Jadi teman-teman, seperti inilah yang membuat saya kenapa jadi merupakan channel favorit. Yang dua kalau masih diem teman-teman, saya coba-coba untuk saya coba mau shot belajar lagi dari Nugro Hunting ini guys. Bawah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, headshot itu nggak? Headshot itu, headshot. Kena lagi.
Headshot itu. Saya coba mau shot yang satu lagi tuh. Jadi posisinya ini guys, ada tiga ekor tekukur. Tapi di shot nggak tembak. Gila, nggak terbang guys. Oke. Tiga. Tiga poin ya dalam satu, yang satu tempat guys, kanan tiga poin ya. Jadi, kita lanjut ke saya mau cari dulu. YouTuber Hunter kedua. Oke guys, jadi yang kedua ini kita coba reaction video Alex Sabarata dan opininya seperti ini. Selamat pagi guys. Hari ini saya hunting lagi. Hari ini rencana kita hunting punai di Dampit Malang Selatan. Selain spesial karena dia, saya hunting punai, saya juga ditemani oleh master legendaris bersama teman-teman saya, satu frame dengan Alex Sabarata. Salam kangen juga buat teman-teman. Saya yang bangga ditemani oleh guru senior hunting YouTuber Indonesia guys. Jadi kita cari sini ya. Langsung tak ada ya. Poin jatuh. Poin pertama gitu. Lancar lagi ya sini. Punai tapi ada tupai. Oke. Mereka masih di sana. Kita tunggu sampai mereka punai. Kita next lagi ke selection. Oke. Itu dia punya. Oh gila guys. Mantap. Poin satu lagi guys. Oke guys, ini yang ketiga. Kita reaction videonya dari Sniper Smarter. Oke, kita cari actionnya aja. Dan next. Ah, bocaknya istirahat. Ya. Next lagi, kita cari action aja. Ya, jangan lupa. Ya tentunya di like and subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya supaya ada pemberitahuan terbaru kepada teman-teman apabila SS mengupload video terbaru ya teman-teman. Oke, salam tergaik-gaik teman-teman. Ya mantap, salam tergaik-gaik. Seperti biasa, Sniper Sumatera ini punya kelebihan atau apa spesial atau seperti apa. Jadi dia itu identik dengan tergeng-geng itu guys. Saya juga kurang paham apa tergeng-geng itu, cuman seperti itulah ciri khas dari Sniper Sumatera ini. Jadi kita coba lihat, kita akan saksikan dengan kemeriahan ini. Dia menggolengkan kepala, maksudnya dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Punai guys, tak mau katanya. Oke, ajar bro, mantap. Oke, langsung tunggu guys. Headshot guys, headshot. Gila guys, gila. Langsung terlanting tercapai. Jadi
ini ya, guys. Kita cukup jaya, kita kejar. Nanti hilang. Di sini banyak yang makan. Wah, teman-teman. Senjatanya 86 meter rekuper ya. Kita lanjut lagi. Jauh 46 meter. Kira aja sendiri ya. 52 meter dekat. 86 meter aja kena guys, apalagi cuma 52 meter. Besok yakin nih, headshot guys, headshot gila lagi. Oke guys, jadi itu tadi beberapa video dari YouTuber Hunter Indonesia. Semoga dari reaction video saya ini teman-teman bisa belajar cara nge-shoot, cara posisi menembaknya, mengatur posisi angin. Untuk selanjutnya nantikan video-video dari saya, karena masih banyak kejutan ngeresing-ngeresing video dari para YouTuber Hunter Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.